siapa pak? Adik. Umur berapa? Nimas. Nimas 46. Satu kandungan ini. Laki-laki perempuan? Perempuan. Oh ini suaminya? Iya. Kerjanya apa dulu ini yang mau dipanggil? Ibu rumah tangga. IRT. Oke. Ini suaminya. Terakhir ini ya? Iya. Oh. Ayo, siapa yang cium? Ayo, Jess. Loh, jangan ditutupi Pak, itu Pak. Cium. Coba. Dari sini aja, sini, Om. Apa sana, om. Sana, Dis. Ayo, Om. Ayo, Om Acan. Coba, biar Om Acan dulu ya, Om Acan. Jangan khawatir. Biar, penuh kesedihan aja. Biar yang membaca keluarganya sendiri. Gimana, Om Acan? Ben karo opo aja. Coba di, ini saudara sendiri yang baca. Sama tantenya kok ini. Ayo, iya apa? Tante sih. Assalamualaikum. Ini. Coba dibaca. Baca dulu. Baca dulu. Untuk apa? Supaya apa itu? Ayo. Kenapa? Nangis. KTK. KTK. Nah, kalau bisa melihat itu, KTK. Kalau bisa melihat KTK, Pak. Sampai nangis itu lho, Bu. Arwah itu bagaimana? Nah. Ayo. Ini tuh sebenarnya meninggal tuh masih bawa kesedihan dan kesengsaraan. Gak tahu kesengsaraannya kenapa, pokoknya sedihnya sampai di bawah sampai mati. Sampai mati. Bu. Assalamualaikum. Terus ini. Dia kemana-mana menangis, Pak. Terus kayak gak punya daging begitu loh. Gak punya baju, gak punya daging. Tulang ini sudah lunak. Oh, meninggal badan juga kurus. Lah ini kurus kering, ring. Karena dia semasa hidup seperti ini dibawa mati seperti ini karena kesedihan juga dibawa sampai mati Bu, pokoknya hidupnya banyak masalah tapi ngendem ning ati. Assalamualaikum Mbak, ini lo ada kakaknya, ada suaminya, ini ada suaminya, tambah nangis kalau ada suaminya. Dari sana Pak, apa terasa nih nandang kangen ati. Ani lampir congor di kondisi Ani. Assalamualaikum. Berarti Pak Kemas berapa, siapanya ini? Adik, oh itu ada Mas Kemas, cerita saja sama Mas Kemas. Gak mau sama suaminya, nah, sama udah dibilang kok. Oh, karena kesedihannya dari suaminya. Suami, aku terasa nih ananda kangen hati. Kan aku cuma nyanyi. Bu. En. Ani. Ani. En. Nah itu Pak, Mas Kemas, Mas Kemas. Assalamualaikum, Mbak. Ini siapanya? Adik. Adik. Oh adik. Assalamualaikum, Mbak Ani. Mbak Ani. Mbak. Tolongi aku jagung. Tolongi aku jagung. Ayo dah. Oh ya 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 ya. Yuk ganjel tau. Di ganjel tau. Kan ganjel tau, ganjel tau, ganjel. Ganjel tau. Yuk. Terus lagi enggak aku kok iso kepethuk. Iya, enggak iso kepethuk. Mas iki aku ora tenanan ya Prof bojoku ya. Iya ini. Ora tenanan ya. Enggak. Ora tenanan enggak mau. Enggak ada suaminya, enggak ada suaminya. Udah pergi, Em. Aku nelongso. Kenapa? Ya. Bu, coba diikhlaskan semua biar kamu tidak nelongso seperti ini, Bu. Aku tak tahan-tahan pas aku urip. Pas urip ditahan. Lagi aku sedih terus. Kok tulangnya cuma segini nih apa nih? Ini tulang paceker ayam Bu. Iya. Iki seksu. Upur gara-gara apa Bu? Aku bisa ketemu ya. Iya. Iki enak siapa? Iki Iis. Iis. De Iis. Gak bisa. Dia tenaga saja enggak ada sebenarnya. Aku ki kayak kelingan. Kakak kok adik. Niki kakak. Mas Taufik. Mas Taufik. Nah, Mas Taufik itu. Api angkaro aku. Api. Iya. Udah pada lagi enggak, Cek? Oh, beda orang. Aku bosok kabeh. Api anakku bosok kabeh. Pembusuk. Busuk kering apian karo aku. Tuh udah balik lagi sok rojo nesunan ya. Nelongso itu malam sopo do karo sampean Bu nelongsoan.
11 rolas. Nek kok kuwi sok merengutan ya. Oh, mboten. Terus karo aku ya padha merengute. Merengutke nolong. Nah, bener. Suami juga, masalah suami juga. Sapa ya? Rizky. Aku rasane seneng ketemu iki-iki sapa kok. Rizky. Wis ponakane. Ponakane tu. Rizky nangis ya. Pantesan kok aku rasane seneng. Bisa melihat. Pas Rizky ya, pas meninggalnya. Pas meninggalnya gimana, Riz? Ngomong, Riz. Satu rumah, Mbak. Kok dari tadi yang mau meninggal sama Rizky terus deh? Apakah malah kasih cabut laut? Dek, masih orang semuanya merangkul. Yang tadi meninggal sama ini, yang ini meninggal sama itu juga. Ini temannya malaikat ya. Waktu meninggal aku ditelepon sama tante. Oh, ditelepon. Aku senang bahagia. Sama iki aku mau sedih terus, Bu, ya dihibur. Dihibur. Kok yang begini? Mana-mana main. Sering cerita sama kamu enggak kalau nolong show? Iya, cerita. Iya. Tuh, bener berarti. Sok cerita. Suami. Aku sok cerita karo iki. Tapi kok meninggali di telap, Mas. Saya ditambah gede. Aku ditilakno. Izin pulang capek. Terus tiba-tiba aku dikabarin tante enggak ada. Oh, itu siapanya itu? Ya, saya, Pak. Ponakan. Oh, Majuna. Enggak maju. Olip. Elip. Wis sapa aku lali. Olip. Nek karo iki aku langsung kaya seneng. Lae. Wis sapa kuwi? Olip. Padana, ini tante. Siapa namanya? Tante Eni. Tante Eni. Mama Eni. Aku sedih-sedih. Iya, membusuk semua. Papa membusuk lemes semua. Busuk kering. Makanya kamu cerita, wis. Kali iki. Tulangnya lo kecil. Ini lo takonita, ini kenapa kok iki? Aku koyo ngene iki sing cukup dianggap manusia sing sia-sia. Nah, aku ora nang Tuhan. Meninggal belum laut, terus aku yo durung mati. Ibaratnya saya pengen urep panjang umur. Dikasih ujian mana longsowannya to ya? Aku ki ora bersyukur. Ndak. Ora bersyukur dadine aku ra ikhlas. Dari itu kan yang sendiri enggak dapat. Apa? Pegangan kan enggak. Yang dari sendirinya dia enggak cari pegangan kan dari mbahnya. Dari mbahnya. Oh, tapi ini yang nerima dari mbahnya tadi ya? Tapi kan dia nerima. Pasti yang cari sendiri kalau enggak ada. Kesayangan juga. Lah kan makan di sini ditancap-tancap semua. Seperti pakai pengantin begitu tapi pusaka-pusaka ini di sini. Termasuk kurus kering ini kan aku lemas. Makanya lemas. Oh, ini nangis juga ternyata. Ini ponakanmu toh? Durian dah. Iya. Gak bisa ini lemas. Dia bukan mencari. Tapi kan sudah nerima sama aja dah. Lah iya, bukan maksudnya. Bukan mencari. Ini jane ngomong ke aku. Enggak, yang kamu nerima dari mbahmu itu loh. Kan ada di kepalamu kan. Oh, kuwi. Iya. Anu kaya barang-barang kayak. Oh, kuwi. Kayak nyedot ke dia, kayak nyedot sembarang. Kuwi ngeri aku. Nyedot dagingnya, iya. Iya. Menghabiskan daging dan menghabiskan darahnya. Kuwi kok jaluk perhitungan yang aku jarene. Aku ora nerus ke. Oh, iki lho nambah perhitungan. Oh, jaluk perhitungan ning aku kuwi. Jarene kok aku ora nerus ke. Lah nerus ke apa aku ora ngerti apa. Tapi kan kamu sudah menerima sama aja kamu juga begitu. Jarene aku kok ngelajano. Aku ngelajano apa? Tidak rumah pusakane. Tapi kan sudah menerima ya sama aja. Iki makane sik iso nyingkirke sapa iki. Nacep-nacep ning awakku terutama ning das kepala kayak orang pengantin begitu tapi pusaka-pusaka semua. Ay, aku lemes iki. Tusuk kundinge ilang lho to. Lah iya, tapi ini di sini ada tusuk kundi. Karo sing warna kuning dawa ngene iki lho. Kuning dawa iki tembaga. Oh, tembaga bener. Tembaga ngene iki ming dawa biasa ora cilik ora gede. Sedengane niki kok kuwi ya ana ning nggon awak-awak aku nenggok gegerku ya geger. Tapi tulangnya kecil ini ya. Nah, ini iya. Kan meninggalnya sama kayak. Meninggalnya juga tulang. Begini kurus kering. Suster mau ngambil darahnya enggak ada. Enggak ada. Kan dimakan sama dimakan itu. Aku daging sama darah. Kuwi sak durunge aku mati. Iki sapa iki? Iki nang sik aku ki lemes. Ini baru mau cerita dah. Oh iki aku sak jurunge mati iki koyo ono sik ngeliling-lilingi terus. Mangeling koyo ono sik ngawasi. Oh. Kok njaluk pertanggungjawaban terus kok koyo ono sik mlebu ning awakku.
yuk nyedot ngono kuwi. Sakit enggak pas disedot? Ya ora krasa. Tahu-tahu habis badannya. Aku koyo sak diimpeni koyo ana sing apa mlebu ning kon awakku. Ngono kuwi terus kok teko-teko aku tambah kuru. Tapi aku ora mudeng kuwi apa. Yo aku ki pengen ceritane nggon sing akhir hayatku tapi aku ki bingung meh ceritane kepiye. Terus nek tak ceritani apa do percaya. Soale yo aneh, aku mikire wae ora logis kuwi kok nambasan aku ning alam kubur kuwi gek di apa kaya barang-barang iku yo diuncalke yo otomatis kok langsung ning nggon awak-awakku karo kepalaku kabeh. Terus aku dianggap apa tidak ada Tuhan di hatimu. Enggak ibadah ya? Enggak ibadah kamu yang enggak ada Tuhan di hatimu. Bosok-bosok iki kabeh. Gator kabeh rasane terus lemes aku sedih. Aku sedih terus. Mungkin kita ain juga itu ya. Ikhlas kan. Ya. Oke terus apa keluargaku sing marahi aku jengkel. Tapi aku ora kelingan nyakiti apa sih jelas aku kaya mendem terus nenggon kene terutama ro bojoku. Iya toh. Kalau suaminya minta maaf apakah dimaafkan biar semuanya selesai? Allah aja Maha Pemaaf lho toh. Oh, biyen pas urip ora tau njaluk ngapura. Sekarang mau. Biar tenang ya, mumpung ada kesempatan. Suaminya juga biar sehat. Kasih jalan, Pak. Ini Omirul, ada Omirul dulu. Pak, coba saling meminta maaf, Pak. Minta maaf kalau ada salah begitu. Suami minta maaf Pak. Kalau ada salah minta maaf ya. Tuh. Kok saiki nglokro ngono biyen ora nglokro. Sakit kok sakit. Sudah dimaafkan Bro. Suaminya sudah dimaafkan. Isa loro. Ya maaf ya. Tuh maaf lagi. Tenang tuh. Maaf lagi Pak, dengan kerendahan hati. Iya, mohon maaf ya. Dengan kerendahan hati, kamu yang tenang di sana, begitu. Kami yang tenang di sana. Orang dongake, benar. Kesupen Pak. Tiap hari tak doakan, tapi sholat tardu tak doakan. Kemarin hati itu kok istri gosah juga tak doakan. Nikah menewa. Nikah lagi enggak? Bapak nikah lagi? Ya enggak, ya tetap yang dulu. Aja nih kamu. Dulu, sekarang sudah enggak. Ya tetap yang dulu. Istri kedua. Ini istri kedua. Ya. Berarti waktu nikah sama ini punya istri yang pertama. Ya. Oh, mungkin ada kecemburuan sosial, Pak. Ya. Begitu, ini sering cemburu Bapak lebih sering di rumah yang pertama. Enggak. Lah kok ini cemburu terus? Ceritanya itu panjang, mau cerita itu apa ya? Intinya saja, Pak. Ya, seperti itu intinya. Intinya kecemburuan. Nah. Terus? Apa ya? Makanya ini tanya nikah lagi apa enggak begitu loh. Saya kan tahu Bapak nikah-nikah terus. Ya, ini tanya. Ya, oh, sekarang enggak. Dari awal sudah tahu. Umpamanya kalau ada memang ada sesuatu yang menyakitkan hati ya saya minta maaf. Nah, tapi ini nelongso sama Bapak. Cemburuan ini, Pak. Kurang di ngerteni. Betul. Ya. Maaf tuh. Waduh. Makanya abot terasa nih. Maaf ya. Danda kangen hati. Rasa terus rasanya. Apa? Aku nak berobong lanang ki sebel. Oh sebel gimana tuh? Yang benar tuh. Aku kemarin udah sakit 2 bulan, baru berjalan. Ayah, aku namanya kok saiki loro-loro. Saiki kok ngelukro. Saiki kok ngelukro. Bin kok ini gagah, saiki kok ngelukro. Iya. Iya benar. Giginya habis lagi. Iya, habis. Oh, dari dulu. Bapaknya Bian itu keren. Iya. Yang pengen naik gaji, Tante Eni. Tante Eni. Sebelum meninggal itu, kalau malam kan... Bapak ini pokoknya dicelup ya orang teles. Dibong rakobong. Nah, iki rada lega. Wis ora ruwet-ruwet pertanyaan. Lega.
kuwi wis jalo ngapura karo aku. Maaf banyak ya. Tuh mohon maaf. Yang tenang di sana. Tenang ya. Aku berdoa, doa, tiba-tiba doa. Tapi aku tidak diterima. Tapi aku tidak diterima. Kenapa? Aku tidak beribadah. Tidak beribadah. Tidak beribadah. Di hati tidak ada Tuhan. Di hati tidak ada Tuhan. Lah sing dipikir kamu bojone mawon, Pak. Bu. Nah iya. Kok kamu udah punya istri kok dia mau, Mas Yan? Aku cinta. Bermain api dulu ya. Hah? Kembang api? Panjang, ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Tapi tahu, istri pertama ikhlas. Enggak apa, dari itu enggak ada. Enggak ada. Istri pertama tahu, istri kedua juga tahu, kenal. Temannya itu tahu. Bahkan sampai sekarang kemarin pun istri gak usah tiap hari mendoakan istri. Istri pertama juga mendoakan? Tiap hari mendoakan. Tiap terus-terus itu mendoakan. Lah cemburu. Cuman ini cemburuan begitu loh. Mulai di ati. Ati. Ati juga kita cemburu. Susah di madu, Pak. Mulai pertama sampai seribu hari dia juga yang semua istriku. Nah tuh jangan dibangga-bangga istrinya ini tambah ngenes, Pak. Kok istri yang pertama dibanggain? Seperti itu. Biasanya seperti itu. Apa? Ya istri pertama selalu dibanggakan. Angka itu sekarang badannya tambah rapi. Anak satu-satunya. Anak kandung. Maafkan ya. Minta maaf ya. Kena imbasnya. Iya, minta pertanggung jawaban. Tapi ada perantara dari pihak lain, ya. Itu lu ada sihir. Ada sihir. Cinta dibagi, dukun bertindak. Oh iya ya. Enggak usah mikir macam-macam. Iya. Terus kami mikir dong. Udah ikhlas kan. Dia sudah bahagia dengan istri pertamanya. Aku dengan siapa? Dengan siapa nanti ada jodoh di surga? Lah kamu kan udah pernah nikah, mati enggak ada jodohnya aja bingung. Lah ini loh yang masih hidup belum ada jodohnya loh. Dodengi loh. Ini tanpa laki-laki. Gak usah udah laki-laki, mikirin dagingmu aja lah. Ini juga kalau sama laki-laki ya begitu, terlalu bucin begitu loh Pak De. Apakah aku ada anak? Ada anak, anaknya kurus keringnya. Iya. Tambah kurus kering, ada fotonya kak? Biar tombok kangen ibu Fotonya ditunggu. Mohon maaf ya. Ini sayang banget loh sama bapak, Pak. Aku cemburu besar, aku cinta mati. Tapi secara gak langsung bapak selalu memuji istri pertamanya. Nah, cemburu. Ku cemburu. Bukan cemburu aja, sakit hatinya. Sakit hatinya juga. Yuk, foto anaknya. Anaknya ini sama anaknya bapak juga ini. Ini nikah berapa kali? Dua kali juga. Oh, alah. Rumahnya Pandaan sini. Oh, Pandaan. Pandaan di dulu. Kalipote di Bersuka. Coba Pak, mohon maaf Pak. Putra anak ini. Dari suami yang dulu ya? Iya. Bapaknya ini masih hidup? Sudah almarhum. Oh, kasihan sekali. Ini anakmu nih. Usia berapa sekarang? Usia berapa sekarang? Nah, ini berapa tahun? 29, ini 28, ini 29. Udah nikah belum? Udah, putu 2, 72. Dia lagi sakit. Pak, kalau sudah tahu begini, nih, ada penyesalan sakit yang sangat luar biasa ya. Aku lihat dia di bapak. Kalau dulu-dulu ya bapak, wah merajalela. Iya, melalang buana. Soalnya serba kebingungan dulu, sebenarnya itu dulu, bingung. Dengan pikiran bapak sendiri soalnya juga bukan, bingung. Bukan dia kemauan semuanya, bukan datang dengan sendirinya. Dulu itu datang dengan sendirinya. Dipertemukan pun tidak sengaja. Apa ada yang menyakiti anakku? Ada, enggak ikhlas, udah gak usah mikir bapak itu. Bapak kerja apa? Sekarang di rumah, anu, marung. Kamu akan ikhlas sama bapak. Dulu ya banyak. Lagar-lagar banyak. Ya jual beli ya. Tadi bebek banget. Iya. Tadi meri. Tadi bebek. Ini ceritanya kami ini, Pak, anu. Tanpa sengaja sebenarnya, cuma tanpa sengaja. Iya, semua tanpa sengaja. Rizky mana Rizky? Rizky? Tuh, udah sama Rizky aja menghibur. Eh, gue yang begini, Riz, biar dia hibur ya. Marco, yuk. Terima kasih telah ya? Menghormati hidup tante dulu. Iya, sama-sama. Rizky disuruh Pargoy biar tante seneng. Ayo, minta Pargoy ya. Ayo, Riz, Pargoy biar seneng lo tantemu lo. Cepat.
Nanti keburu tua risih. Kamu jangan menghibur yang lain saja. Pikirkan hidupmu juga. Nah, jangan menghibur orang lain, pikirkan hidupmu juga. Aris, dengarkan ya atau ya. Ini saudara. Ini ponakannya. Iya. Nangis tante tuh. Yuk, tante yang tenang di sana ya. Tadi tak doain ya. Nah, doain si anak baik. Kalau begini ya opo sih ceritanya. Ya opo. Kita itu sama bertemu. Saya. Pak Kemas. Dicerita-cerita no lucu ya Bu ya. Yo gak masuk akal. Yo bagaimana? Tuh udah ada sama Ali. Ini arwah dipanggil dijak komunikasi. Kasihan. Itu paling singgah. Dua-duanya. Ini cucumu tante, anaknya yang tadi. Tuh. Waduh, yang laki-laki kena juga. Ya, yang laki-laki ya. Kena ini, juga itu. Ini yang ini yang tahu persis bentuknya itu Mas Rizky. Jadi walaupun kabeh ngomong-ngomong ketoke Mbak Rosa ketoke. Mas Rizky kelihatannya beda. Tantenya, tante Eni ya. Eni Sagita. Mukanya masih tetap aja ya Mas Rizky. Ya, enggak berubah? Ya. Tidak. Tapi kurus kering. Tapi kurus kering seperti orang kekeringannya itu kulitnya. Ini keringnya beda, Pak. Selama hidupnya sama hidup sama meninggal beda, Pak. Ini keringnya kayak kering dikeringkan gitu loh, Pak. Jadi kayak di open. Dikeringkan. Terus tulangnya lebih kecil daripada biasanya. Tulangnya lebih kecil, kulitnya keriput kering, kering. Dagingnya habis pokoknya. Dagingnya enggak ada. Tapi beda ini. Tapi lebih kecil lagi. Masih meninggalnya masih lumayan. Ini sudah berantakan. Jadi organik kayak wong enggak ada. Apa tulang ini aja lebih kecil lagi. Iya. Lah dagingnya malah enggak ada. Nolong Soka. Semua termakan dari hatinya, Bu. Iya. Ini kenapa kering? Karena ya kering karena dia termakan dari hatinya. Bu, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, Bu. Lah iya. Makanya ini wajah sama tetap berbentuk manusia. Cuma itu tadi itu Mas Rizky. Kempot, tapi kempot ini. Tapi membusuk ya Mas Rizky ya. Yang sabar ya toh. Tusukan-tusukan ini membuat Mas Rizky merasakan ada bau. Iya. Sebelum meninggal dulu pernah dikasih kayak jio. Petak simpenan sekarang. Yang ngasih siapa? Ini. Lah ini tuh memang itunya juga ada, makanya ini tadi kayak pengantin begitu loh. Sebelum meninggal kan ngasih ini. Oh, itu ada isinya, Pak De. Ada. Rizky ae kon motor. Coba lihat. Dijauhkan. Bertolak belakang sama yang ini sekarang. Mas Rizky aja suruh lihat. Coba lihat. Gak usah kita lempar risiko dikira. Rekayasa. Ada apanya itu? Ada isinya kan? Nah, coba lihat, Ri. Jangan dianu tanda. Kasihkan. Kasih no ke ibu ke emak. Jangan kau simpan lagi itu. Nah. Ini belum meninggal enggak sih? Iya, kan soalnya punya nyadinya keselamatan. Dia pengen panjang umur soalnya dan cemburu. Gak boleh kayak gitu dah. Keselamatan berasa. Itu ular hijau isinya, Bu. Dari Makassar itu. Yo, mulai ono motor minggi. Di Makassar selamat. Wis lama itu dari Makassar itu. Itu dari pas dari tante dari Makassar pakai itu. Ini lo kodamnya lumayan. Nah, kodamnya ular hijau. Ngapain tante pakai nyimpen gitu? Ular hijau bersyukur. Apa? Sama anaknya? Sambut ya? Enggak tahu. Bu, tapi anaknya pada kurus kering yang tadi lihat fotonya, aku aja sampai enggak mau lihat. Ya sama dengan ini, sebetulnya ini kurus keringnya dia sakit ini sebetulnya ada sihir dari, pertamanya ada sihir. Ada sihir. Tapi juga ada leluhur, enggak tahu. Iya, kan dia nerima banyak sekali pusaka. Ya sudah ya, Tay ya. Sudah ya. Ya. Ayo, nanti ya, didoakan. Ya, aku juga minta maaf. Iya, sama-sama minta maaf ya. Terlalu cinta, Bu. Iya. Berbagi apa kamu pengennya malah bisa sama istrinya? Kok yang benar ya, Bu? Ya. Lah iya. Aku berusaha ikut. Oh iya, Pak Kus itu. Ikhlaskan semuanya ya. Iya. Ikhlasnya ya. Ada anak ini ya. Terima kasih, Mas. Sudah selalu. Ya. Anu, dulu nikah sama ini punya istri? Punya. Lah iya. Lah iya, Bu.
Terima kasih. Kamu ya. Berarti siri dong sama ini. Ora pokoke siri ne, Jo. Lah ya. Pokoke ngepek. Ojo dibuka kata lah. Lah ya. Lah ya, tante ku isin ta. Ya gimana ya, enggak sengaja kan tadi Om kata. Enggak apa-apa. Panjang, ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Iki wis kebacut Trisno. Panjangnya kok kacang kalau Pak, masih diketoki pancet panjang. Panjang. Tetep tadi ne kacang panjang. Kacang apa kacang panjang. Wis ya. Nanti semua doakan ya. Iya. Sedekah. Sedekah. Iya. Lek setiap ana penarian ana ngene. Ayo, Bang. Sudah nggih? Nggih. Nangis tali. Nangis sedih liatin tantanya. Nah, kalau seandainya ada setiap penarian ada salah satu keluarga pasien atau orang lain yang melihat. Iya, enggak maido. Kalau begini kan anu. Iya, maido mesti, Bu. Maido ki greget no. Oh, maido itu bersih. Marah menyi tante gak di marah tak aku dimarahi. Kelihatan saya ini memang ini. Kelihatan saya. Lah iya, kate mati. Tapi ya paling jengkel ya saya juga. Saya kabeh peno. Iya. Jengkel paling. Marah kan mau mungkin ya. Paling sayang. Paling sayang ya. Tadi senang lihat Mas yang ini. Tadi ini kan sedih. Ini macam. Ini lampaku. Aku mau apa? Pulang istirahat dulu, Pak. Sekali kan. Ayo. Satu hari ya. Berapa? Sudah. Yang berobat izin Bapak Ibu kita dokumentasikan ya. Semua ya. Ibu ya, Bapak. Terima kasih banyak ya. Oh iya, mau berobat ya. Ayo, Bang. Tadi aku masih